Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik ada special sikit, Zik nak borak-borak dengan korang dan Zik ada solution jugalah untuk korang siapa yang ditimpa bencana banjir, kereta korang ke ataupun kereta sesiapa kawan-kawan yang dah tenggelam, memang dah tak tahu nak buat apa, tak ada fikir macam mana nak buat apa dengan kereta yang dah banjir tu lah. So korang tak tahu nak hantar mana, korang tak tahu macam mana nak settlekan benda tu. So Zik akan tolong korang dan Zik akan ceritakan macam mana korang nak settlekan benda tu. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay, first kali Zik ada di Rantau Panjang, iaitu kedai yang Zik pernah review dan Zik pernah buat brake caliper, caliper RT34 lah. Korang boleh tengok kat video kat atas ni. Tapi sekarang ni dia ada buat juga restoration untuk kereta yang telah banjir, telah tenggelam lah. Jadi kalau korang boleh tengok depan ni, ini adalah semua kereta yang telah kena banjir. Jadi Zik akan tunjuklah kepada korang kan, kereta-kereta yang telah banjir. Nauzubillah lah, kita pun benda ni kita tak dapat nak jangka kan, benda-benda semua dah jadi kan. So korang tengok ni, Jazz punya lampu ni belakang pun dah masuk air. Dalam dia pun tak pasti, tengok dalam masih okey. Yang ni Zik tak pasti, banjir dia dekat sini lah. So kita sharekan dahululah apa yang terjadi dekat tiap-tiap kereta ni. Macam ni dalam pun memang Honda City dalam memang dah masuk dah, masuk lumpur. Saga ni pun agak teruk, korang tengok lah. Macam ni Honda City, korang boleh tengok dalam dia. Kalau macam terjadinya dekat kereta Zik pun, Zik agak sedih lah. Ni pun tengok kereta orang pun, Zik agak tekilan jugalah rasa kan, sebab kita tak tahulah macam mana kan nasib kita kan, bila kena benda tu nak kena keluar duit banyak-banyak. Tapi yang ni Zik akan ceritakan macam mana solution yang korang boleh buat lah. Jadi ini akan tunjuk macam ni kereta yang dah telah buka semua, tengah proses dalam restoration lah ni. Korang boleh tengok dalam dia, semua memang dah ni lah, tengok semua dah buka. Jadi korang boleh tengok kat sini, ini memang dah sampai atap lah. Kalau korang boleh tengok, kita tengok bahagian enjin pula. Allah, sedih betul tengok. Kau tengok enjin dia, betul-betul sayang lah. Memang sedih lah kalau tengok jadi macam ni kan. Tapi itu semua ujian lah, ujian untuk kita kan, ujian pada owner-owner ni. Kita cuma boleh terima dan reda je, dan kita harapkan rezeki akan datang tu lebih lah, dapat lebih daripada yang kita kena ujian sekarang. Sekali apa yang korang nak buat adalah, bila kereta korang dah macam ni, dah banjir macam ni, dah memang tak tahu nak buat apa, korang boleh dapatkan Hikmat Towing. So macam kedai ni, korang boleh tanya juga, diorang ada buat Hikmat Towing. Dan kalau korang ada towing sendiri pun, korang boleh hantar kereta korang ke sini. Cumanya macam sekarang, bro ni dia agak busy. Dia sebabkan 1, 2, 3, 4, dalam 8 biji kereta, 9 biji kereta lah dia kena uruskan. Team dalam 4-5 orang macam tu untuk settlekan semua kereta. So kalau korang nak tahu harga yang berapa yang diorangkan restoration adalah dalam RM1,200. Kalau tu Azia lah. Kalau makin besar kereta tu, harga dia lebih lagi lah. So range dia starting daripada RM1,200. Jadi apa benda yang diorang akan buat dalam RM1,200 tu ialah, diorang akan buka semua part yang dalam ni, semua termasuk enjin. Dan diorang akan bersihkan semua yang ada dekat dalam ni, termasuk wire ni yang penuh semua. Diorang takkan running dengan enjin, diorang akan bersihkan dulu, diorang takkan cari problem apa-apa. Diorang akan bersihkan semua dahulu, lepas bersih baru diorang akan start enjin dan tengok apa yang problem yang berlaku lah. Jadi RM1,200 ni adalah untuk korang bersihkan kereta korang totally macam baru lah. Tak adalah baru kan, tapi memang bersih lah. Nanti Zik akan tunjuk kereta, satu kereta yang
telah dibersihkan dan tengah dalam proses restoration. Nanti dia akan tunjuk ada jawan hijau. Okey, jadi ini dia adalah kereta yang tengah dalam proses restoration. Kalau korang tengok kat sini, enjin memang dah bersih. Ini kalau cerita Azia ni, dia punya banjir dia memang dah paras atap lah. So kereta ni dah dapat dibersihkan balik. Enjin kalau korang tengok ni semua memang dah bersih balik. Dah minyak hitam, termasuk minyak hitam semua dah dibarukan. Oil filter semua dibarukan. Air dalam enjin semua dah dikeluarkan. Lepas tu dekat dalam pun memang tengah pasang-pasang lah. Nampak dalam semua dah bersihkan semua. Memang tengah pasang. Mana tak perlu risaukan dalam tu ada selut ke, dekat tepi pintu ada lumpur ke. Tak perlu risau dah. Memang betul-betul wiring semua memang dah bersih. Macam ni memang tak ada kesan-kesan banjir dah. Macam ni korang boleh tengok ni. Ni semua seat-seat yang telah dibersihkan oleh tim-tim dekat sini lah. Semua barang daripada depan dashboard ni semua dah dibersihkan. Nampak ECU punya ni pun dah dibersihkan semua, bagi kering betul-betul. Macam ni karpet dah dibersihkan, dashboard semua memang dah cantikkan balik lah. Memang dah tak ada kesan-kesan banjir dah. Kalau korang yang tertanya-tanya macam Zik, boleh percaya ke yang macam bila bayar RM1,200 ni semua kereta boleh settle, macam boleh hidup semua balik, boleh function dengan normal semua. Okay, jadi benda ni Zik dah cakap dengan kedai, owner kedai ni. Dia cakap benda ni memang tak boleh nak pastilah, sebab dia akan bersihkan dulu semua baru dia akan start. Disebabkan dalam enjin semua dah masuk air yang benda semua, jadi dia perlu bersihkan semua baru boleh tengok. Setakat ni 2 biji kereta dah siap dan dua-dua tu boleh running dengan normal lah. Jadi di situ kita boleh tengok memang owner dah jimat banyak lah. Disebabkan kalau macam Zik tengok dekat Pro 2, kalau tanya agak-agak cost repair untuk kereta yang banjir, contohlah macam IV ni kan, mengambil harga sampai RM10,000 guys. Itu pun Pro 2 ada bagi insentif dan discount 2% jadi RM8,000. So kalau korang yang macam aku dah lah tak ada saving kan, so duit pun dah tak ada banyak dan duit tak ada saving lah benda semua kan, mana kita nak cekau RM28,000 kan, mana kita nak cekau RM10,000. Tu baru kereta Myvi. Kalau kereta Honda semua je tak pastilah. Jadi ini adalah satu solution lah yang korang boleh buat untuk bersihkan semua dulu dan tengok enjin boleh running ke tak. Tapi bila dah restore semua, kereta tak boleh start ataupun kereta short ECU ke semua, memang yang tu korang terpaksa bawa balik kereta tu pergi ke service center dan tukar benda tu lah balik. Itu solution kiranya kena buat yang kedua lah. Jadi ini adalah backup plan yang pertama untuk korang saving duit. Untuk korang yang tak ada berapa budget sangat dan kita yang tak ada saving terlalu banyak lah. Jadi ini adalah backup plan. Jadi Zik memang respect dengan kedai ni sebab diorang sanggup ambil kereta-kereta yang banjir ni. Nama kedai ni adalah Kumin Garage. Zik baru teringat nak cakap pasal nama kedai ni. Nama kedai Kumin Garage. Zik akan letakkan nombor ni. Tapi setakat ni memang dia cakap dia tak dapat nak ambil mana-mana kereta lah sebab terlampau banyak bagi dia untuk uruskan. So Zik memang doakan kepada owner kedai ni supaya dimurahkan rezeki lagi sebab sanggup ambil kereta banjir dan restore. Benda ni bukan senang guys. Memang satu kereta pun kita tak tahu bersih tu boleh ambil berapa masa. Mungkin dalam 3 hari paling cepat mungkin macam tu. Macam ni korang tengok ni, Honda City ni memang paling teruk lah. Ni antara kereta yang paling teruk lah. Korang tengok bau dia pun memang bau debu. Allah, sedih. Betul-betul sedih lah tengok. Tapi itulah ujian orang kan. Macam tu kita pun, tiap-tiap manusia ada ujian yang tersendiri. Dan Zik harapkan semoga owner-owner yang mana yang dah kereta dia termasuk banjir ke mana semua, dimurahkan rezeki lagi, dipermudahkan urusan semualah. Dan Zik memang selut lah kedai ni untuk ambil kereta-kereta yang dah banjir macam ni kan. Hai guys, jadi itulah lebih kurang macam liputan khas ataupun video khas lah daripada Zik untuk tentang macam mana korang nak selamatkan kereta korang dengan backup plan untuk
kos yang murah. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi untuk episod akan datang. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga dimurahkan rezeki dan dimudahkan urusan. Memang Zee doakanlah semoga siapa-siapa yang terkena ataupun semualah dekat dalam Malaysia yang terkesan ataupun yang menolong kami semua dimurahkan rezeki lagi, dipermudahkan urusan, termasuk Zee sendiri dan lain-lain. Dan kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.